Karissa. Hai. Apa Thank kabar? You for waiting. Kabar baik. Restorannya you. Bagus sekali. Makasih. Boleh ngobrol-ngobrol? Yuk, kita langsung naik ke atas ya. Oke. Okay. Silakan. Yuk. Udah berapa tahun restorannya? Restorannya baru sih, kita baru buka bulan Februari tahun 2015. Sekarang sibuk apa? Sekarang sibuk ngurus anak, restoran juga, di dunia entertainment juga masih. Nah, mengikuti kemajuan teknologi sekarang, gimana kamu sendiri mengikuti perkembangan? Sebenarnya sih aku bukan terlalu gadget freak, tapi kalau teknologi yang baru, yang pasti pengen tahu sih. Aku bisa dibilang handphone aku ketinggalan tuh aku nggak apa-apa. Nggak ada internet juga aku nggak apa-apa. Yang penting aku asal bisa nelpon anakku, tahu anakku lagi ngapain, udah makan atau belum, itu udah cukup. Pernah tidak search something dari media untuk mengembangkan usaha kamu sendiri menggunakan itu? Yang pasti ada sih, karena harus biar gimana pun, kan orang sekarang kan emang banyak yang hidupnya memang dari media sosial. Di era modern seperti sekarang kan, orang dapat dengan mudah mencari apapun, siapapun, menggunakan search engine. Menggunakan premis itu, saya akan coba sebuah eksperimen sederhana. Saya sudah pinjam peralatan kantor kamu tadi. Oh ya? Iya, yang saya tutup di kotak di situ. Aku aja nggak tahu ini pinjam ke kantor sama nggak, sekali. Nggak tahu, that's the point gitu. Okay. Kalau tahu kan nggak surprise. Kesana? Okay, yuk. Aku disuruh main eksperimen nih, diajak eksperimen. Aku juga sendiri nggak ngerti eksperimen apa nih yang akan dilakukan. Karissa berdiri di sini. Oke. Okay. Eksperimen sederhana. Nah, ini sampingnya. Ya. Bayangin layar TV di sini. Ya. Ciptain sebuah scene ya. Laut. Kamu di atas sebuah kapal. Kamu berlayar, ya kan? Makin jauh, makin jauh, makin jauh. Nggak terasa, langit udah penuh bintang. Kamu lihat ke atas ya. Cahayanya terang sekali, lihat di atas. Di situ, kamu bersama saya sekarang. Dan di situ kita sedang membicarakan sebuah tokoh imajinasi yang ikut berlayar bersama kita. Oke? Oke. Sebutkan siapa tokoh imajinasi yang ada di pikiran kamu. Sailor Moon. Kenapa nyebutin dan milih Sailor Moon? Sebenarnya sih nggak ada alasan khusus. Tadi pada saat memikirkan, sebutkan tokoh imajinasi. Cari tokoh cewek aja deh yang rambutnya panjang. Ya udah Sailor Moon. Karena sebenarnya si Sailor Moon itu memang bukan tokoh idola aku. Aku nggak pernah suka sama Sailor Moon. Dan emang nggak pernah koleksi apapun, nggak suka. Tapi tiba-tiba terlintas aja gitu Sailor Moon. Saya mau nanya lagi, free choice nggak milih Sailor Moon? Free choice. Merasa dipengaruhi nggak? Enggak. Sebetulnya nggak free choice. Ini saya pengaruhi dari pikiran saya ke pikiran kamu. Ya, nggak percaya. Tapi sebentar, saya send dulu ya. Ingat nggak tadi di awal saya sebutin, kalau ditranslatekan dalam bahasa Indonesia, tokoh ini itu apa sih sebetulnya? Aku dijelasin. Berlayar, bulan. Itu kenapa kamu milih Sailor Moon? Kok bisa berhubungan sih? Coba deh, Sailor Moon kalau misalnya diterjemahin artinya apa? Aku baru kayak, hah? Oh iya, ternyata Sailor itu adalah berlayar, Moon itu adalah ya bulan. Berarti berhubungan banget kita berlayar, malam hari, bintang, terang banget. Sama sekali nggak nyangka. Mungkin kamu masih nggak percaya kalau saya pengaruhin Sailor Moon. Nah, saya udah punya statement di sini. Statement yang membuktikan bahwa saya mempengaruhi kamu untuk mikirin Sailor Moon. Apa tuh? Gak kering. Kok bisa? Pada saat si kotak itu dibuka, ternyata tiba-tiba di situ udah ada printer dengan kertas yang bertulisan Sailor Moon. Mungkin kamu mikirnya waktu kamu nyebutin saya tulis di sini, kemudian karena saya tulis akhirnya saya kirim dan kemudian yang tercetak di printer. Tunggu, berarti ini ngeprintnya baru di sini dong tandanya, baru di restoran ini dong. Bener nggak? Enggak, baru tadi waktu kamu ngomong Sailor Moon. Tapi kepikiran nggak kalau mungkin saya print gitu? Enggak sama sekali. Nah, tapi tahu ada printer yang bisa teknologinya Bluetooth? Tahu. Connect? Tahu. Dengan gadget? Pakai itu soalnya. Betul, karena memang sebetulnya nggak saya print. Kamu mikirin Sailor Moon,
juga bukan free choice. Itu semua dari pikiran saya ke pikiran kamu. Bahkan ini juga bukan printer. Ternyata itu memang bukan printer beneran, dihancurin, ternyata itu memang terbuat dari karton. Bagaimana caranya Karissa Putri dapat menebak informasi yang saya pikirkan? Di awal, di saat saya berbicara dengan Karissa Putri, perlahan-lahan saya menanamkan informasi agar Karissa Putri mendengarkan Sailor Moon berulang-ulang. Perhatikan dan dengarkan replay berikut ini. Kamu berlayar, ya kan? Makin jauh, makin jauh, makin jauh. Nggak terasa, langit udah penuh bintang. Cahayanya terang sekali, lihat di atas. Tokoh imajinasi yang ikut berlayar bersama kita. Dan itu kenapa Karissa Putri memikirkan informasi yang sama seperti yang saya inginkan. Terima kasih sudah bereksperimen di Lintas Imaji. Thank you. Lintas Imaji, benar-benar nggak nyangka.